explore ke Hatta Kulkain National Park. Dan ini kita udah jalan dengan supir kita yang ganteng. Tapi sepertinya kita mau ngopi dulu, guys. Dan tetap stay tune. Dan ini nama areanya Silage. Dan kita mau ngopi di sini. It's here? That's car to the right. Yep. Dan ini kita udah di coffee stopnya, guys, dan namanya ini Sky Mirror Gallery Cafe. Jadi kalau kalian ada di Silex, kalian pasti menemukan coffee shop ini, dan mereka menjual lukisan kayak gitu tentang Silex. Dan ini bentuk kafenya kayak gini, dan ada buku, ada lukisan, dan banyak hal yang bisa kita lihat di sini. Dan ini lukisannya cantik banget, guys. Dan ada juga kayak kartu pos gitu. Jadi sambil kita nunggu kopinya, kita bisa menikmati keindahan lukisannya di sini, guys. Dan lukisannya ini mengenai Thai relax semuanya, guys. Jadi cantik banget lukisannya. Dan setelah ngopi, beli kopi doang sih. Dan kita lanjut perjalanannya ke Kulkin Park, Hatta. Dan ini, guys, perjalanan kita menuju ke Hatta Kulkin National Park, dan ini pemandangannya cantik banget. Dan di sini ada kelihatan pohonnya jarang-jarang, jadi kelihatan hamparan rumput yang luas. Jadi kadang rumput yang luas, kadang juga pohon gandum yang hijau kayak gitu. Dan perjalanan kita tempuh sekitar 1 jam setengah sampai 2 jam menuju ke Hatta Kulkin National Park. Wow, ada sign Jakarta. Itu jaraknya mungkin ya. Manila, Darwin, Berlin, London. Dan kita stop sini, istirahat sebentar. Kita istirahat dulu, ngopi, ngopi maseh, makan es krim. Dan setelah istirahat kita lanjut, guys. Dan kita ini udah di area Hatta Park. Dan Hatta Park ini gede banget. Dan ini kita menuju ke tempat sesuatu yang aku belum tahu, karena itu ditentukan sama teman suami itu yang mobilnya di depan. Udah diskusi sih, cuma aku itu nggak terlalu peduli. Dimana yang penting ngikut aja, dan surprise, kita ntar mendarat di mana gitu. Tetap stay tune. Tada. Wow, lalat. Aku sampai di Lake Hatta. Dan kita mau lihat-lihat dulu di sini. Dan ini campground-nya. Dari di musim semi, guys. Dan di sini tuh panas banget. Hari ini 33 derajat Celsius. Dan musim panas di sini. Banyak lalat. Ternyata di Australia ada lalat juga ya. Dan yuk kita cek campground Lake Hatta di sini, di Hatta Kulkin National Park. Yuk temenin aku, guys. Dan ini danaunya, guys. Kita cek. Dan banyak pohon-pohon. Kita dekatin. Dan ini danaunya berwarna hijau kayak gitu, guys. Jadi di danau ini ada kayak tanaman gitu yang beracun. Jadi kita nggak bisa ambil air di sini ya, guys. Dan
Dilarang juga mancing di sini karena dianggap ikannya itu juga mengandung racun gitu, guys. Di sini itu danaunya gede banget, guys. Lihat nih, pohonnya segede ini. Tada, ini aku sampai di lake yang kedua di Hatta, dan aku mau explore di sini dan aku mau tunjukin sekitar di sini. Dan tada, aku punya binokular, guys. Jadi aku bisa ngelihat yang dari jauh gitu, dan ini sangat membantu banget untuk melihat animal atau burung di atas pohon. Jadi bisa lebih jelas lagi. Dan aku udah benar-benar kayak si bolang explore. Wow, beautiful banget. Yuk kita explore bareng-bareng. Dan ini kita stop kedua di Lake Hatta. Lihat nih, guys. Ini tuh sebenarnya jalan ke sana ngelewatin danau ini. Tapi karena loading, jadi nggak bisa lewat. Jadi di sini banyak banget danau. Dan pohon-pohon gede. Lihat nih jalanannya ditutupin air gitu, guys. Jadi kita nggak bisa lewat ke ujung sana. Tadinya kita mau lewat ke ujung sana, berhubung ada air ini jadi kita stop di sini dulu. Dan ini di danaunya ini kayu-kayu tumbuh gitu. Lihat nih pohonnya, wow, gede banget. Kayaknya itu patah ya. Jadi pohonnya ini pendek, tapi dia udah berumur ratusan tahun mungkin ya. Lihat tuh batangnya segede gitu. Look, that's ikan. Kelihatan ikannya. Jadi di danau ini sebenarnya banyak ikan, cuma ikannya ini nggak boleh diambil karena katanya danaunya ini beracun gitu. Ini aku jalan menyelusuri hutannya, guys. Dan ketemu bunga ini. Itu, wow. Dan banyak tuh. Dan ini coba kita cek ke sini. Ada apa di sini? Jadi ini jalannya, guys. Dari sana. Tuh, itu tuh jalan. Jadi ini lagi flooding, jadi nggak bisa. Jadi kita sampai sini aja.
Tapi di sini tuh view-nya cantik banget, jadi benar-benar hutan gitu. Dan ini aku tunjukin di sekitar danau ini ya guys, dan semoga kalian suka dengan videonya. Berhenti di danau ketiga. Lihat nih danaunya. Tada. Tuh.